Sebuah video memperlihatkan seorang pengendara sepeda motor jatuh tersungkur setelah ditendang polisi karena akan kabur menghindari razia. Video tersebut viral di media sosial. Tampak dalam video yang diunggah Agus Bans, pengendara motor tersebut berusaha kabur menghindari razia. Namun, saat tancap gas motornya berhasil ditendang polisi hingga dirinya terjatuh. Pengendara tersebut terjatuh dan diam di aspal. Polisi kemudian mencoba mendekati dan melihat kondisi pengendara tersebut. Sayang potongan video tidak menjelaskan kejadian selanjutnya. Belum ada konfirmasi mengenai tempat dan kejadian video tersebut. Namun fenomena pengendara motor kabur saat razia merupakan tindakan yang cukup sering terjadi. Reaksi netizen pun terpecah dalam video tersebut. Ada yang mendukung langkah polisi tersebut namun juga mempertanyakan tindakan polisi yang dinilai berlebihan dalam menegakkan aturan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.